Halo guys, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Ini kita akan mukbang lagi. Dengan gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh dari mana nih, Ma? Gak tahu. Siapa yang ngasih ini? Wes mantap ya. Komplit ini. Ada sayur-sayurannya komplit, ada tahu juga. Tahu, ada. Tempenya ada ya? Oh, enggak ada tahu ya. Kita tidak pakai nasi ini sudah banyak sekali nih. Volumenya, porsinya sudah banyak nih. Satu piring. Kita cus saja. Bumbunya. Tapi bumbunya kayaknya masih kental sekali ya itu. Oh gitu. Kurang cair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mantap nih guys. Sayurannya ada toge, ada ketimun, apalagi nih, kacang panjang, apakah bedanya antara pecel dengan gado-gado? Apakah gado-gado itu nama pecel yang ada di sini, Jakarta dan sekitarnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Harus pakai kubu. Mantap, guys. Kalau rujak cingur ya sebenarnya mirip ini juga. Cuman ada cingurnya dan ada petis ya. Bumbunya petis tambahannya. Isinya tambah cingur. Dan ada lagi tambahannya, biasanya ada ubi ya, ini kok ubi, pisang, pisang muda, pisangnya pisang batu, tapi kan yang muda kan.
Pedas ya? Ini mau. Kenapa sih nggak pedas? Enggak. Lumayan pedas. Pedas guys. Jadi kalau pesen pedasnya berapa cabai nih pakainya? Pedas banget. Mau ditambahin? Ini mana kalau pedas? Nggak ada pengaruhnya. Oh. Nggak ada pengaruhnya. Mau dicampur mungkin? Boleh banget. Harusnya pesan pesan itu pakai cabai berapa gitu ya? Pesan pakai cabai satu atau dua, tiga. Kalau hanya pesan pedas gitu aja, wah dia seleranya orang berbeda-beda, pasti satu dua tiga cabe bisa pedas semua. Alhamdulillah mantap mantap pedasnya.